Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sahabat Atmat saya motor lover. Yuh. Ini saya mau buat video jualan ya, edukasi dikit-dikit lah. Namanya Honda Freed. Honda Freed tahun 2009. Jadi mobil ini ada 2009 sampai 2014 atau 15 kalau enggak salah. Nah, di 2013 dia ada facelift, cuma beda lampu sedikit sama AC-nya double. Kalau ini AC-nya single. Mobil ini kita spill body ya. Mobil ini tipenya apa ya ini? Tipenya S. Jadi ada tipe S sama tipe E. Yang E itu pintunya elektrik, yang S pintunya biasa. Bedanya di sini, pintu ini. Ini pintunya biasa. Ya. Mobil ini kalau teman-teman di kota ini paling worth it untuk keluarga kecil. Kalau S dia seinya di sini. Nah, seinya di sini, kalau E dia seinya di spion. Jadi teman-teman lihatnya dari luar sekilas itu dari luar dilihat segitu aja. Kalau seinya di fender itu S, kalau seinya di spion itu E. PSD, jadi orang banyak bilang D. Lampunya udah cakep, kayak modelnya kayak black housing. Nah, bodinya juga udah cakep. Mobil 7 seater harganya cuma berapa ini? 112 juta boleh nego, pajak hidup. Pajaknya kisaran 3 juta. Cukup worth it untuk pajak segitu. Tahun mobil ini juga tidak tua, masih muda. Teman-teman kalau beli Jazz RS tahun 2009 juga harganya sekitar segitu. Jadi dilihat dari samping sana ya. Sedikit dari samping sana. Kalau teman-teman beli Jazz RS itu segini kurang lebih panjangnya. Kalau beli Freed itu dia lebih melar, mungkin 30 sentian. Perkiraan saya segitu. Kenapa Freed ini bisa 7 seater, dalamnya yang asik. Dan saya bilang tadi untuk teman-teman keluarga muda di perkotaan worth it. Kenapa? Karena sudah 7 seater, bodinya tidak terlalu panjang. Jadi kalau garasinya nggak begitu besar, garasi hanya 4,4 meter itu bisa masuk. Nah, jadi gini, teman-teman bisa lihat dalamnya. Saya tak dari sana, Mbak ya. Dalamnya ini wow, belakang ini jok ini dia bisa captain seat. Jadi jok sini bisa captain seat kayak Innova Venturer rasanya. Untuk jok belakang itu juga safety, dia ada sabuk pengaman, dia nyaman untuk diduduki, untuk orang dewasa juga bisa. Kalau saya pernah duduk di belakangnya Xenia Avanza, lebih nyaman duduk di belakangnya Honda Freed. Untuk harga mungkin sama Avanza G 2009 ya, cuma selisih 20 juta lah, kurang lebih 20 jutaan. Tapi ini Honda Freed 1500cc. Transmisinya hanya ada di Matic. Jadi teman-teman nggak ada cari transmisi manual ya. Joknya enak, jok tengah. Ini sedikit cerita, kalau teman-teman pengen bubuk di mobil, katakan sampean keluar kota, nggak mau ke hotel, cuma sama istri, bubuk di mobil sama istri lo ya. Nah, nek mau ngambung bojone ya apik to, ora apa-apa. Tapi ojo sing nono, tempat umum. Ini diajukan begini caranya. Ini diajukan paling maju. Ini orang yang punya Freed pun belum tentu tahu ini. Ini digini kan. Jadi ini digini kan. Ini paling maju, ini paling belakang. Iya toh? Headrestnya diambil. Sedikit cerita, ini saya pernah ngelakoni. Nah, ketika saya keluar kota sama istri dulu, kebetulan ambil dagangan Freed gini. Nah, ini pas, ini duduk di sini, ini gini, seret, teman-teman bisa tidur. Sudah, teman-teman begini. Kalau kita tidur di luar mobil, di dalam mobil itu yang posisi yang paling nggak enak itu sebetulnya kaki. Karena kalau kita duduk di jok belakang, kaki mentok depan.
tidur di depan, kaki kalau ditaruh dashboard itu terlalu tinggi begini. Nah, kalau ditaruh bawah, selonjornya kurang dan cenderung natap dashboard. Kalau begini, oke ya. Ini sedikit tip bagi teman-teman yang suka jalan jauh, tidur di hotelnya merah putih. Hotel merah putih itu kan banyak. Ada yang hotel merah putih, ada yang hotel biru putih, itu kan banyak. Pertamina, nah hotelnya Pertamina itu kan merah putih, SPBU. Jadi nggak perlu buat tenda, nggak perlu apa. Tapi ya tadi kapasitasnya hanya 2. Jadi kalau sama suami istri, it's okay lah. Tapi jangan gitu-gituan. Nek sama pacare jangan, nggak boleh, nggak muhrim. Nah, duso. Paham ora duso kowe iku? Wis ya tak balik nomane. Asik, kita lihat bagasi. Kita lihat bagasi. Pembukaan bagasinya begini, tidak ada power back door di semua tipe. Ini cukup luas. Teman-teman, bagasi jok ini bisa dilempit seperti Innova. Nah, jadi jok yang bagian belakang ini cara ngelempitnya begitu, ditarik ke atas, yang atas di gini kan, ini ada cantolannya. Jadi pelipatan jok belakang seperti Fortuner, Innova, Reborn begitu ya. Tapi kalau jok belakang di ke atas kan juga sama seperti Innova, jok yang tengah tidak bisa reclining karena ini natap ya bentur ini. Wis ya, sampai sini dong ya. Sampai sini dong. Dan ini pendek. Jadi misal kita cangkruan begini, di sini ada meja, ada kompor portable, pakai gas portable, itu worth it, pakai banget. Sayang mobil ini termasuk ground clearnya pendek, jadi mungkin kalau ke pantai-pantai nggak bisa masuk, atau ke gunung-gunung nggak bisa masuk sampai pelosok dalam. Bisanya hanya sampai dekat di tempatnya fasum, di dekatnya paving atau di pasir yang pinggir, nggak bisa masuk ke dalam. Kalau pengen masuk ke dalam harus pakai mobil 4WD, karena kalau kecelup di pasir ini nggak bisa mentas. Ya gitu ya. Jadi kalau di kota, misal teman-teman di camping-camping ground semacam sekarang kan banyak di perumahan, di bukit golf, di mana itu kan banyak camping ground. Ini bisa digunakan seperti itu, ya. Di sini dipakai beber kloso, jadi di sini kloso itu tiker, dipakai meja, pakai masak kecil-kecil, it's okay. Sekarang kita lihat dashboard yang depan. Kalau yang gunakan itu mbak-mbak cantik yang pakai rok segini, itu naiknya juga mudah. Gini, ya. Kalau yang gunakan emak-emak atau mbak-mbak cantik yang pakai kebaya Jawa atau kebaya manapun, itu naiknya juga bisa seret. Apalagi pakai celana kayak saya ini malah enak. Artinya naiknya mudah. Dia lantainya flat. Kalau punya anak kecil, umurnya yang katakan kelas di bawah kelas 5 SD lah, di bawah kelas 6 SD. Atau anaknya juga nggak begitu besar, bobot 60 kilo ke bawah. Itu dari depan mau ke belakang, mau ke depan, misalnya bapak endek gini, anaknya dari belakang langsung ke depan, bisa lewat cepitannya sini. Nah, ini bisa dipakai lewat karena di sini tidak ada konsol boxnya. Sekarang dashboard ini layoutnya lebar. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan dashboard ini semewah ini, dashboard yang paling futuristik menurut saya ini, atau Jazz yang generasi ini 2008-2010 ini, dashboardnya lebar. Nah, tapi ada dampak nanti di mesin, tak kasih tahu nanti setelah ini buka mesin. Ini pengaturan AC ada di sini. Nah, pengaturan AC ada di sini, mudah banget. Di sini bisa teman-teman naruh HP, rokok dan kawan-kawan di sini. Kemudian di sini ada tempat untuk minum air. Perselingnya ada di sini, jadi transmisi, jadi nggak ganggu apapun. Kemudian power outletnya di bawah, dan teman-teman bisa naruh apapun di bawah sini. Nah, layout dashboardnya ada jauh di sana. Teman-teman sopir kalau habis dari minimarket beli air minum dingin, ditaruh sini. Langsung ini seperti showcase ya.
seperti kulkas ini. Jadi AC ini bisa nyembur teman-teman dan juga bisa nyembur minumnya. Jadi tetap minumnya dingin. Nah, ini ada bawah, ini handrem-nya di sini. Jangan lupa handrem, kalau di sini tuh teman-teman banyak yang lupa. Ini kalau diinjak gini ngerem, diinjak lagi gini dia lepas gitu ya. Jadi ini tempat footstep kaki yang bagian kiri. Ini pedal rem, jangan pedal rem pakai kaki kiri ya, saya ingatkan itu berbahaya. Kalau nyopir rem pakai kaki kanan, gas pakai kaki kanan. Nah, kaki kiri hanya untuk ini. Sekarang kita buka dashboard. Ini adalah untuk electric mirror. Sekarang kita buka dashboardnya. Kok dashboard? Kap mesinnya. Jangan lupa kalau ngecek mobil atas dulu, jangan ada yang nabrak. Kemudian sini bawah, setelah atas ke bawah sini, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri boleh. Nah, ini modul ABS-nya. Jangan cari ABS yang rusak. Kalau ABS-nya rusak, modulnya ini sekitar 4,5 juta. Ini modul ABS. Untuk engine ini sama dengan Honda Jazz ya. Dia berkode L15. Jadi sama dengan Honda Jazz. Jadi kalau beli spare part, dia sama dengan Honda Jazz. Jadi mudah. Kode partnya juga mirip Jazz dan lain-lain. Ini akinya kecil banget. Ini saya yang kurang suka. Tapi ini memang ini aki standarnya. Akinya kecil banget. ECU-nya ada di sini. Ini untuk kontrol unitnya. Dan jangan nyuci mesin mobil ini kalau teman-teman tidak orang berpengalaman, karena bisa terjadi konsleting. Satu itu. Kemudian ini. Mesin sama dengan Honda Jazz. Transmisi sama dengan Honda Jazz, tapi rasa mengemudinya tidak sama. Nah, mesin sama, tapi rasa mengemudinya tidak sama. Masih lincah Honda Jazz. Kenapa? Karena mobil ini lebih panjang, secara bobot juga lebih berat. Jadi lebih rasanya kayak kampul-kampul loh. Jadi rasa mengemudinya itu kurang fast to drive. Bukan fun to drive ya, fast to drive. Kurang banter. Mobil ini relatif agak lemot. Kaandekan insinyur Honda mungkin ini omongan saya yang tidak berdasar ya, mungkin hanya asumsi saya. Kok ini dikasih mesinnya Civic FD yang 18 atau yang 20, itu mungkin lebih set. Dan bahan bakarnya juga tidak seperti Honda Jazz. Honda Jazz itu sekitar 112 atau 13 km per liter. Saya beberapa kali nyoba. Kalau ini lebih boros 1 liter per kilo. Jadi misal di rute yang sama, teman-teman dengan cara mengemudi yang sama bawa Jazz, misalnya satu habisnya bahan bakarnya 1:12. Kalau di sini 1 kilo lebih boros menurut saya. Ini saya juga tidak menggaransi apa yang saya katakan, saya cuma asumsi pengalaman saya. Jadi mengasumsi iku mung omon-omonku ngono lho ya. Hanya omon-omon saja, asumsi. Tapi bisa dicoba teman-teman kalau pengen mencoba. Nah, gitu ya. Kemudian apa ya? Secara overall yang lain perawatan mudah, kalau bilang murah tidak. Mobil-mobil sekarang semuanya ya, enggak hanya mobil ini, mobil-mobil sekarang semuanya juga harga sepatnya juga tidak semurah mobil-mobil dulu. Nah, gitu. Sekarang kita coba test drive. Bismillah. Nah, ini semua connect ya. Picknya sudah gantian punyanya Pioneer. Kalau yang ori biasanya JVC yang biasa. Kalau ini sudah diganti Pioneer yang sudah ada apa-apanya. Ini harus ditekan, jangan lupa tombol AC ini. Kalau tidak ditekan ini panas. Kalau ditekan gini baru dia mau dingin. PRND jalan. Tidak ada versi manualnya, jadi mobil ini pure semuanya matic, dan juga di maticnya tidak ada versi tiptroniknya. Jadi tidak ada, kalau di City, di Jazz itu dia ada 7 speed mode. Nah, ini tidak ada, jadi ini murni fuel matic. Kalau di jalan datar gini enak, kalau di tanjakan itu agak kurang lah, agak limbung. Nah, untuk rasa naikan ketika kita di tol sama mobil yang lebih kecil, taruhlah ini sama satu saudaranya si Jazz, masih enak ini untuk menghadapi tol. Tapi
dari sisi nyaman loh ya, tapi kalau lincah jelas kalah karena dia lebih panjang, secara modelnya lebih panjang. Ground clearance cukupan, gak rendah banget, juga gak tinggi banget, karena mobil ini juga sudut caster depan juga gak terlalu panjang, jadi ground clearance-nya sudah cukup worth it. Kemudian tanjakan worth it ya, cuma saya bilang tadi gak iso set gitu loh, gak kurang lincah. Bukan berarti nggak bisa, teman-teman bawa mobil ini misal mau pakai ke Bromo itu mampu, mobil ini naik pakai gigi satunya mampu, tapi nggak iso lincah gitu loh. Bukan nggak mampu, nah, beda lah ya, nggak mampu sama kurang lincah itu beda. Karena nah, tapi ngomong masalah lincah itu setiap orang punya parameter berbeda. Kalau teman-teman yang biasa pakai mesin besar itu mungkin kurang, tapi kalau biasanya juga pakai mobil-mobil mesin kecil, apalagi sebelum punya Frit ini punya LCGC, pakainya Agya dulu ya, naik mobil ini ya terasa mobilnya maknyut gitu. Jadi tergantung kebiasaan itu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi itu masalah rasa. Nyaman di kota oke. Semua ada plus minus. Untuk kaki ya seperti jazz itu. Mobil ini suara aspal masih masuk, suara bearing masih masuk. Di Honda itu saya nggak tahu mobil-mobil begini masih masuk, kecuali saya pakai Honda Odyssey yang RB1 atau Accord Batman, itu suara aspal, suara bearing, suara ban tidak masuk. Selain itu kayaknya banyak masuk, atau CRV itu juga lumayan kedap, tapi yang paling kedap Odyssey RB1 itu. Saya selain itu kok suara kebisingan ban, suara kebisingan bearing itu masih ada masuk untuk di jalan aspal, apalagi di jalan cor. Sekarang kan banyak cor ya yang untuk berkecepatan tinggi. Gitu ya sahabatku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita nyoba loh, ini kuning itu BBM saya mau habis. Jadi panel indikator speedometernya cukup terang jelas dan enak untuk dipandang. Dashboardnya yang nyeneng nih. Ah, tadi saya lupa itu, dashboard yang lebar ini efeknya kalau maintenance misalnya ganti busi, nah itu agak nyelempit dia tempatnya, karena engine itu ada di bawah dashboard bagian depan sini. Jadi sistemik boso Jawa ini non delesep itu agak jorok masuk, jadi seperti apa ya, menjorok masuk, jadi dari engine itu masuk agak ke bawah dashboard, bawah kaca sini. Jadi untuk maintenance di sensor-sensor bagian belakang untuk pembersihan kayak busi kayak apa gitu, untuk teknisinya lebih ribet, karena tempatnya nyelempit itu ya, delesep. Nah, bosone wong Jawa delesep. Gitu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini hanyalah konten berdasarkan asumsi omon-omon saya. Nanti kalau enggak sepakat enggak apa-apa. Ini cuma berdasarkan pengalaman saya pribadi. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman tadi saya kemarin sudah nyampaikan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan. Barang sepuwele, tapi banyak yang lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.